Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zayn ibadika wa ashrafi afadik as'ad al-arab wal-ajam wa imam ghaibat wal-haram wa tarjuman bi lisan al-qidam wa manba' al-ilmi wal-hilmi wal-hikmati wal-hikam abil Sayyidina wa Habibina wa Shafi'ina wa Mawlana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. Zidhu sharafiyya Rabb wa karaman wa ta'ziman wa rif'atan wa mahabatan wa birra wa radha tabaraka wa ta'ala an dhawi al-maqr al-ali wa al-qadr al-jali sadatina wa a'immatina wa mawalina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radiyallahu anhum al-Hasan thumma al-Husayn الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila hadrati sadatina wa mawalina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubiyin wal shuhada'i wal awliya'i wal shalihin wal qurra'i wal mufassirin wal fuqaha'i wal muhaddithin وسائر السادة الصوفية المحققين والأربعة الأئمة المجتهدين ومقلديهم في الدين والعلماء العاملين وجميع مشائخنا في الدين خصوصا إلى حضرة نبي الله خضر بريء بن يمكن عليه السلام حضرة سلطان الأولياء بطل أعظم قطب العالمين سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره Sayyid Syekh Sahbara Uddin Al-Nashabandi Al-Imam Ahmad Al-Ghazali Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Habdari Sahibul Ratib Sayyid Syekh Muhammad Samban Sayyid Syekh Abdul Qasim Junaidi Al-Baghdadi Syekh Ma'ruf Al-Karfi Syekh Sirri As-Sakhati Syekh Habibi Al-Ajami Syekh Hasan Al-Basri Syekh Ja'far As-Sadiq Syekh Yusuf Al-Hamadani, Syekh Abi Yazid Al-Bustani, Syekh Ahmad Qadim Shambas, Syekh Sohah Al-Safu, Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, Syekhina, Syekh Sahibul Wafa Tajul Arifi, wa ila hadrati Syekhina wa Mursidina, Syekh Sahibul Futuh Kutbur Rabbani, wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wa akhirin anhum, wa lakum Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
إلى حضرة شيخنا ومولانا الإمام أحمد بن علي البوني شيخ أحمد بداوي شيخ أحمد بلدوي شيخ إبراهيم الدسوقي شيخ أحمد كبير الرفاعي الإمام أبي الحسن الشاذلي شيخ قرة العين شيخ شرف بدايه الله بخصوصاً شيخ ذات الكافي Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Mulia, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Ampel, Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Jumada Kuburo, Mbah Khalil Bantalan, Mbah Damah Muri Batu Ampar, Mbah Yusuf Kali Anak, Mbah Ma'asum Lasem, Mbah Sambu Lasem, Mbah Hasim Ash'ari, Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Hasan Nangli, Mbah Hasan Munari, Mbah Hasan Kuburo, Sultan Hasan bin Bantan, Syekh Maulana Yusuf, Syekh Salih bin Abdul Rahman bin Musantri, Syekh Asnawi Jarimin, Syekh Mansur bin Cikadun, Syekh Daud Gondang, Sunan Rahmat Siti, Syekh Abdul Mugi, Syekh Abdul Iman, Eyang Boros Mora, Raden Arya Wirata Mendatar, Syekh Abdul Jabbar, Syekh Firom, Syekh Roha, Syekh Ateng Tasawuf, Ustadzina Raden Umar bin Haji Jahiri, Abu Ya Kiai Haji Ahmad Zayadi Muhajir, Guru Muhammad Tariq bin Ja'man, Guru Marzuki bin Nusor, Raden Arya Pekandangan, Raden Ibrahim, Raden Sa'irin, Raden Jaya Kusuma, wa ila hadrati jami'i awliya illa min masyariqil ardi ila maghribiha, wa ila hadrati jami'i sahibil karamah fi hadhil wilayah, wa khususan ila hadrati mu'allifi hadhal kitab, anna Allah al-Karim yuhri darajatihim fil jannah, ويعيدوا علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجميع قرباتنا وجميع مشايخنا ومن لهم حق علينا ومن أحسن إلينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى حضرة أبينا آدم وأمنا حواء وجميع رجال الله الموجود في هذا المجلس وبنيات الشفاء والصحة والسلامة والعافية والبركة وجلب الرزق ودفع البلاء لنا ولأهلنا ولقرباتنا ولجماعتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبجاه أم القرآن الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه وبكم في الدارين آمين. Tamar rotibus syarifu, telah sempurna ratib yang mulia ini. Wa kullu kalimatin laha syahidun wa dalilun yaliqu bitafsiliha ghairu hadzal mawdi'. Dan setiap kalimat-kalimatnya
mempunyai bukti dan dalil-dalil yang layak untuk dibahas secara rinci selain di tempat ini. Nanti ada tempat khusus yang menjelaskan tentang fadilah dan khasiat setiap kalimat-kalimat yang kita baca dalam rapat ini secara global aja dulu. Wa kalimatuhu tis'al ashrata bitaqdimi ta'il mutanna til foto. Dan kalimatnya itu ada 19 dengan menggunakan tak yang bertitik di atas, yang bertitik dua di atas. Abus. Wa kullu kalimatin tuqalu talatan, dan setiap kalimatnya dibaca 3 kali. Semua kalimat yang ada dalam ratib dibaca 3 kali illa itnatain, kecuali 2 kalimat, ahaduhuma sab'an wal ukhra arba'an, yang satu dibaca 7 kali yaitu ya dal jalali wal ikram amitsna ala dinil islam, yang lainnya dibaca 4 kali yaitu astagfirullah rabbal baraya astagfirullah minal khotoya. Wa fawatihuhu qala sahibuhu ju'ilat arba'an. Dan fatihah-fatihah dalam ratib menurut tuan pengarangnya itu dibikin 4. Dibikin 4. Fatihahnya dibikin 4. Wa in arada ziyadata fala ba'sa bimazad. Dan jika ingin ditambahkan, maka tidak mengapa, tidak jadi masalah. Kalau mau dilebihkan dari 4 fatihah, silakan. Apa itu? Walai yang us anil arba'an, dan tidak boleh kurang dari 4. Dia membaca fatihahnya 3 kali, itu tidak sesuai. Kudunya minimal 4, nggak boleh kurang dari 4. Amin. Watali tatu fi hayatihi fi hadratihi au fi ghairi hadratihi la yusam. 3 fatihah yang awal dibacanya ketika hidup, ketika hidupnya, ketika hidupnya tuan pengarang di majlisnya atau selain majlisnya, layu sama itu tidak disebutkan. Wa innama yuqalu al-fatihata, wa innama yuqalu al-fatihata li shahibir ratib an yujammila ahwalahu wa yakuna fi 'ilmihi wa yu'tiyahu matlubahu fid dunya wal akhirah wa yanfa'ana bi barakatihi wa asrarihi wa anwarihi fid dunya wal akhirah. Dan sesungguhnya dikatakan di dalam susunan fatihah itu, al-fatihah untuk yang menyusun ratib ini, an yujamila ahwalahu, dengan tujuan agar kita memperindah, memuji kondisi sang penyusun. Adabnya seperti itu. Dalam rangka
hamuji sang penyusun. Wayakuna fi aulihi, dan agar yang membacanya berada di dalam pertolongan sahibul ratib. Wayuqtiyahu matlubahu fid dunya wal akhirah, dan agar diberikan semua yang dimintanya baik selama di dunia maupun di akhirat. Wayanfa'ana bi barakatihi, dan agar kita mendapatkan manfaat dengan barakah beliau dan rahasia beliau, wa anwarihi, dan cahaya beliau, fid dunya wal akhirah, baik selama di dunia maupun ketika di akhirat. Wa inna mastahbabna dzikrahu huna ba'da ta'rifi li'anna inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Dan sesungguhnya dianjurkan kepada kita untuk menyebut namanya di sini ba'da ta'rifi, meskipun kita sudah tahu bahwa Sahibur Ratib itu Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, li'anna inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Karena ketika kita menyebut nama orang soleh, Allah akan menurunkan rahmat. Meskipun kita sudah tahu, tetap disebut namanya. Lasi yama dikruhu inda rotibi, terutama menyebut nama beliau ketika membaca ratibnya. Walipawa ida wairidhalika itu, dan untuk mendapatkan faedah selain yang demikian itu juga. Selain dengan tujuan agar kita mendapatkan rahmat dari Allah ketika menyebut nama orang soleh, juga untuk mendapatkan faedah-faedah yang lain. Buahnya gratis. Pokoknya kalau kita menyebut nama orang soleh, pasti Allah menurunkan rahmat dimanapun itu. Makanya sering kan kita kebiasaan di kampung kita baca manakib dengan tujuan agar ketika kita menyebut nama orang soleh itu, kita kebagian, kita mendapatkan rahmat. Wa qalu malaikati lamma qala Allah ta'ala ma yaquluna ibadi, mari belakang saya. Yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yuhallilunaka wa yumajjidunaka wa ma fi ratibi min qawli subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar. Adapun ucapan para malaikat ketika Allah bertanya kepada mereka, mayakuluna ibadi, apa yang diucapkan oleh para hamba-Ku? Qalu yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yuhallilunaka wa yumajjidunaka. Para malaikat menjawab, mereka bertasbih kepadamu dan mereka mengucapkan takbir
mereka mengucapkan hamdalah, bertahmid, dan mereka bertahlil juga memuji engkau. Wa ma'fir ratibi min qawli subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu berkaitan dengan apa yang terdapat di dalam ratib dari kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Fa innahu muassasun wa mabniyun ala hadzal hadits. Maksudnya enak. Maka sesungguhnya kalimat itu didasarkan dan didirikan di atas hadis ini. Kenapa kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah dimasukkan dengan ratib berdasarkan hadis ini? Bahwa malaikat menjawab pertanyaan Allah seperti itu. Wa antalihi mimma huwa fi ma'nahu, dan yang seumpamanya dari kalimat-kalimat yang senada dengannya. Ini perbedaan dulu wali. Kalau di luar makannya udah gak lurus, ngopinya gak lurus, lambungnya lebar, lambungnya pas banget hasilnya, jangan lupa naik. Udah tuh, nggak apa ngaji mongkok, ngaji mongkok, dulu mongkok. Wakalu wayas kalu nakal jannah, wayas ta'idu nabi kawinanar dua makota mabihir rawtiba yang soal jannati wal isti'anati minanar. Sedangkan ucapan para malaikat, mereka memohon surga kepada engkau ya Allah, dan mereka berlindung kepada dari neraka, itu merupakan kalimat yang digunakan oleh Tuhan penyusun untuk menutup ratibnya dari permohonan akan surga dan perlindungan dari neraka. Kama huwa ayatul khatimatul hadith, sebagaimana itu pun menjadi penutup hadis. Faham dalika, maka fahamilah yang demikian. Pokoknya apa yang dimasukkan oleh Habib Abdullah bin Halil Haddad ke dalam ratib itu disesuaikan dengan apa yang terdapat dalam hadis kursi yang kita baca. Ini kalau para waktu menikah-nikah enggak. Faman ankaro hadzal ratib wa halaqa dzikri fa inna ma ankaro malam yu'la malam ya'la wa man jahila syai'an ankaro wa mar'u aduhu ma jahil wa tawqu mukhalifun li syar'i faman ankaro hadzal ratib. Orang yang mengingkari ratib ini wa halaqa dzikri, dan mengingkari perkumpulan-perkumpulan zikir, fa innama ankaru ma lam ya'la, mereka mengingkari itu karena mereka tidak punya susunan ratib. Mereka mengingkari karena mereka tidak punya susunan ratib. Kita kan sama tetangga gedeg, penyebabnya karena kita nggak bisa ke tetangga. Tetangga punya mobil, kita gedeg, karena kita nggak bisa punya mobil. Tetangga punya motor, kita gedeg, karena kita nggak bisa punya motor. Orang-orang yang mengingkari ratib ini dan perkumpulan zikir, penyebabnya ya karena mereka nggak bisa nyusun itu. Halo. Hah? Masih gitu doang, enggak? Penyebabnya. Kalau mereka bisa nyusun mah, dia bisa belain ratib. Kalau dia punya madis mah, pasti dia dukung madis. Penyebabnya begitu. Emang sifat hasud itu begitu. Penyebabnya karena kita gak bisa. Hah?
ya, kelompok itu kan yang mengangkat susunan tatib ya, sudah punya. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah kan emang macam-macam, ada istighosah, ada tatib, banyak susunan zikir. Dia menentang itu karena dia nggak bisa bikin aja. Amin. Ya kayak kita misalnya kesirian, ada teman yang deket sama guru kita kesirian. Ya pinbabnya kan kita gak deket sama guru, jadi kesirian. Coba kalau kita deket pinbab, gak bakal kesirian. Apa? Kenapa kita deket sama orang kaya ya kan? Belum usah kaya. Belum bisa. Itu alasannya. Karena mereka gak bisa. Waman jahila syaitan angkarobu, orang yang tidak mengenal sesuatu pasti akan mengingkarinya. Kamu nggak kenal. Wamaku aduhu majalila, dan seseorang akan dimusuhi oleh orang-orang yang tidak paham. Makanya biasanya yang banyak komentar, yang banyak menilai sesuatu, itu yang tidak paham sih banyak. Kalau yang paham ilmunya mah, itu biarin aja. Paham ilmunya. Apa sih? Ya kayak kita zikir, mau sih boleh-boleh begitu. Karena dia tidak paham ilmunya. Kalau yang paham lah ya. Iya udah, benar itu. Begitu. Kalau yang paham. Kamu sih ngaji malam, kalau yang paham, nggak bakal komentar. Yang komentarnya nggak paham. Seseorang biasanya dimusuhi oleh orang-orang yang tidak paham. Makanya sampai ada tiga kelompok. Ada tiga kelompok yang harus dikasih hati. Ada tiga kelompok yang harus dikasih hati. Yang pertama azizun dal. Yang pertama orang mulia jatuh hina. Orang mulia jatuh hina, jangan pakai dikatain mungkin. Yang tadi jawabnya tinggi, langsung dipecat secara tidak terhormat. Jadi yang datang aja mungkin, jadi kasihan. Yang kedua, ugoniyun fakor, iftakor. Yang kedua, orang kaya yang jatuh miskin. Itu kasihan itu jadi kata-katain. Wah, di sini ditumpuk. Lah, motor mana kan? Biasa emang naik motor naik mobil jatuh miskin biar kaki mah. Apa? Apa? Kudu dikasihan ya. Yang ketiga alimun bainal juhal. Orang alim yang tinggal di tengah-tengah orang bodoh. Karena kalau dia dikerjakan pasti bakal dikomentar, dihir. Padahal orang bodoh itu nggak tahu, nggak paham ilmu. Harus ada tiga kelompok yang harus kita kasihani. Waktu kalau di syar'i dan kebiasaan itu bertentangan dengan tuntunan syarak. Karena kebanyakan yang diterapkan di kampung kita itu kebiasaan, bukan tuntunan syarak. Kalau ada yang menerapkan tuntunan syarak, malah dianggap aneh, malah dimusuhi. Warga ini. Falihada ukti jatilan jahadatil nafsi alam tabra'atil haqq. Karena ini maka sangat dibutuhkan untuk melawan nafsu yang ada dalam diri kita untuk mengikuti tuntunan yang diberikan oleh Allah. Fa'innaha innama tarwabu fi mutaba'ati hawaha wa mahlukiha. Karena sesungguhnya
masyarakat kebanyakan, mayoritas, mereka lebih memilih mengikuti keinginan nafsunya dan kebiasaan nafsu. Mereka lebih memilih mengikuti keinginan nafsunya dan kebiasaannya. Dan itu terjadi dari dulu, dari zaman kami di Karang sampai dari awal Islam. Tapi kalau kita ajarin keuntungannya, malah kita ajaran dari mana sih? Tidak. Hatta illa ubadal asnam inna masyakko alaihim takuha liila bihim lah. Sampai-sampai orang-orang yang menyembah berhala akan terasa berat untuk mereka meninggalkan itu semua liila bihim lah, karena mereka sudah terbiasa dengan itu. Orang kamu itu pun seperti itu, kalau tak ada yang benar malah lama, karena berat buat mereka meninggalkan kebiasaan. Kalau kita ajarin begini loh, cara sholat yang benar, nolak loh. Yang udah dulu biasanya membunuh sholat. Kalau kreatif, kalau kita bilang bacanya benar begini, kita lama. Udah dulu baca membunuh. Pokoknya macam-macam. Biasanya masyarakat lebih memilih mengikuti kebiasaan yang mereka lakukan. Kalau disuruh berubah, berat. Apa? Walihada orang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam abadu mahmudin fil ardi ilallahi ubida min dunillahi alhal. Berdasarkan ini, Nabi SAW bersabda, sesuatu yang disembah selain Allah, yang paling Allah benci adalah keinginan. Keinginan nafsu. Abadu mahmudin fil ardi ilallahi ubida min dunillahi alhal. Sesuatu yang disembah selain Allah yang paling Allah benci itu keinginan, keinginan nafsu. Kan banyak di antara kita bukan cuma nyembah berhala. Orang kebanyakan sekarang sini itu bukan cuma berhala, tapi aman nafsunya sendiri. Sampai kalau Tuhan Syahdi Sodir sering nyindir dalam kitab Al-Qurbani, abdul nafsu, hamba nafsu. Karena mereka lebih memilih ngikutin keinginannya dibanding tuntutan. Ngikutin kepengenannya dibanding tuntutan. Sangat penting. Melawan nafsu itu penting. Banyak. Ya sering kan itu kamu biar di contohin banyak. Kita kembali dari perang kecil menuju ke perang besar. Padahal saat itu habis pulang perang Badar. Perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan
jumlah pasukan kaum muslimin 313 melawan 1000 orang. Melawan iman, malah sambil puasa. Tapi itu pun sama Rasul dianggap tak kecil ini. Hah? Ini kan kecil. Ketika saya tanya, lalu perang besar itu seperti apa ya Rasul? Wa ma jihadu akbar. Rasul jawab, mujahadatu nafsu, melawan nafsu. Itu paling besar. Yang paling berat. Awal. Karena sulit jadinya meninggalkan apa yang sudah kita biasakan dari kecil, kemudian tiba-tiba disuruh rubah. Ya kita aja yang udah ngaji tahun-tahun buat latihan sholat rapi, sholat lama, kita aja masih berat. Allah, kadang-kadang masih kalah. Zikir 165, kadang-kadang masih kalah. Zakat emang dari kecil kebiasaan 20.000, 30.000, 40.000. Begitu kita suruh, ayo siap orang 100.000, berarti awal awal. Ya makanya karena kebiasaan dari dulunya Bu Gono, jadi begitu kita jelaskan tuntunannya, nolak. Nggak sangat berat jadi. Padahal kan dalam urusan zakat, jangankan sampai dilebihin 100, dilebihin 1 juta ya jadi masalah. Misalnya dalam fitrah ini 5 orang, berapa saya 5 juta, nggak jadi masalah. Ya kayak tadi kan. Ya kita duduk kan. Kayak tadi. La ilaha illallah minimalnya 50, jangan sampai kurang. Fatihah minimalnya 4, jangan sampai kurang. Lebih boleh. Zakat fitrah standarnya segitu. Dilebihin ya boleh banget. Awal. Tapi karena memang kebiasaan yang kecil begitu jadi berat. Selalu kita melawan nafsu. Wa in karuhu musyarimun lihal digel ahadi tisyarifati sohihati waliyah hujjatul alim. Dan dalam menentangnya dia akan berhadapan langsung dengan hadis yang mulia ini, yang sohih, dan itu merupakan bantahan yang paling tepat untuknya atasnya. Hujjatul alaihi, bantahan yang paling pas, yang paling mengenak atas. Menentang ini berarti kita menentang hadis. Karena memang ada hadis dan itu sahih. Wa nahnu nadra'u biha wa bi qawliha fi nahri. Dan kita akan melawan orang-orang yang menentangnya dan orang-orang yang mengatakannya fi nahri ini dalam menolak ratib dan perkumpulan sini. Mas Anwar ini. Fala hujjah kalau inna Allah, maka tidak ada hujjah lagi bagi mereka di hadapan Allah. Untuk orang-orang yang menentang perkumpulan zikir, berarti sudah menentang hadis dan tidak ada lagi alasan yang mana. Awal. Awal. Namanya juga. Waqad ishtahar hadar ratibu fi jihadid dunia. Wa sami'ahu akabiru min ahlil batini wa ahlil zalim. Wakulluhum akurruhu wa az'anu lahu wa sallamu. Wa la ahada minhum man ankara minhu syai'an. La biqalbihi wa la bilisani. Wa hum a'rafu billahi wa bi'ahkamillahi.
min kulli munkirin mutajahirin muta'assibin min najdiyin aw badawiyin la yubahulah wa laysa syai'un ma'ahu min al-'ilmi al-haqiqi bal mujarradu da'wa syai'in min zahiril ilmi. Dan ratib ini istahara fi jihati dunia, sudah terkenal di seluruh penjuru dunia. Wa sami'ahu akabiru min ahlil batini wa ahlil zahir. Semua tokoh-tokoh dari ahlil batin dan ahlil zahir sudah mendengar ratib ini. Wa kulluhum aqarruhu, dan mereka semua menetapkan ratib ini. Wa la'anu lahu, dan tunduk kepadanya. Wa salamu, dan menerima. Wa la'ahada minhum man ankara minhu syai'an, tidak ada satupun tokoh-tokoh ahlul batin dan ahlul zahir yang menentang ratib ini sedikit. Amin. Orang-orang yang ahlul batin yang memahami ilmu hakikat tidak ada yang menentang, apalagi ilmu zahir. La biqalbihi wa la bilisani, tidak menentang dengan hatinya pun dengan lidah. Kali nggak berani ngomong di hati doang, mendumel kata juga bukan lagi. Sehingga kita pikir misalkan pakai ilmu nada, buat orang-orang yang paham ilmu hakikat nggak bakal lentang. Karena mereka tahu rahasianya, mereka tahu sirnya. Wa hum a'rafu billahi wa bi ahkamillahi min kulli munkirin mutajahirin muta'assibin. Dan mereka ahlul batin dan ahlul zahir lebih memahami tentang Allah dan lebih memahami hukum-hukum Allah daripada mereka orang-orang yang menentang, yang sebenarnya jahil, yang fanatik berlebihan. Min nadiyyin aw badawiyyin, dari bangsa Najd yang menjadi awal munculnya paham Wahabi, aw badawiyin atau suku Badui. Hah? Apa? Badui, Badawi, Badui. La yubahu lahu, yang mereka itu tidak bernilai di masyarakat. Wa laysa syai'un ma'ahu min al-'ilmi al-haqiqi, dan mereka tidak memiliki sedikit pun pemahaman tentang ilmu hakikat. Bal mujarradu da'wa syai'in min zahiril ilmi, bahkan mereka hanya mengakui sedikit dari ilmu zuhud. Ilmu zuhud yang mana sedikit, apalagi ilmu kita. Orang-orang yang suka memahami Al-Quran hanya lewat terjemahnya, lewat buku-buku, itu nggak paham ilmu kita. Makanya menentang-tentang itu biasanya ya kayak begini. Kalau orang yang paham ilmu hakikat, enggak mungkin. Pasti. Amor. Pak Guru protes. Ya pasti penyebabnya karena Pak Guru hanya sedikit memahami ilmu zuhud. Kalau yang ilmunya dalam, baik zuhud maupun enggak mungkin. Falaula maziyatu hadzal ratib inda dhabi ma ashara Allahu alaihi syura wa qabilathu qulubu ahlil haqq fa innahu yuqamu tilqa'al hadir as'adi inda baitil haram wa tilqa'an nabi sallallahu alaihi wasallam inda babil rahmah wa fil haramain inda ulama'iz zahiri wal batini min kulli jihatil haqq. Kalau bukan karena
sangat bernilainya ratib ini di sisi Allah. Kalau memang ratib ini tidak bernilai menurut Allah, pasti ratib ini tidak akan dibuat terkenal. Justru karena ratib ini sangat bernilai di hadapan Allah, ratib ini dibikin terkenal loh. Tahu? Tahu. Jadi sekarang apa? Kenapa sih usaha ini kagak terkenal? Karena menurut Allah gak ada nilainya. Ya kan, dulu Buya sendiri bilang, kalau memang orang itu sudah menjadi gula, pasti akan dikirim ke semutnya. Terkenal dengan sendirinya, nggak pakai iklan, pasti terkenal dengan sendirinya. Ah? Ratib ini karena sangat bernilai di hadapan Allah, maka dibikin terkenal sampai seluruh penjuru dunia tahu. Waqabilat hu'ulubu ahli ratib, dan ratib ini diterima oleh semua hati ahli ratib. Ya kata siapa? Kata siapa? Wah, mayat-mayatnya kurang jauh sebenarnya. Dekat-dekat aku tahu doang. Di daerah lain aku baca pasti banget. Kita ngajak kopinya kurang jauh. Mainnya di kampungmu sih. Kali-kali kurang jauh kan. Orang-orang hakikat enggak ada yang lolos sedikit. Fa innahu yuqamu tilqa'al hadal aswadi inda baitil haram. Karena ratib ini dibaca di depan hadal aswad di baitil haram. Apa itu? Enggak ada batu hajar as'an juga ada. Ada batu hajar aswad. Wa tilqa'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam inda babir rahmah. Dan ratib ini juga dibaca di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam di babir rahmah. Bukan ditawi doang kasih. Ditawi doang. Kita aja belum ke sana. Baru kurang jauh. Wa fil haramaini inda ulama'i zahiri wa batini min kulli jihatil ardh. Dan dibaca juga di Haramain, di kota Mekah dan di kota Madinah, di hadapan ulama-ulama zahir dan ulama batin dari semua penjuru bumi. Wala ajidu man ankara min syai'an, dan tidak ada satupun yang aku temukan menentang ratib ini. Wa ijtima'u hujjatun qati'atun, dan berkumpulnya ulama zahir dan batin untuk membaca ratib ini merupakan hujjah yang sangat pasti. Amin. Emang ada yang terkenal, cuma yang memulis itu kalau kata sendiri orang mau keluar itu bukan dimuliakan Allah. Yang dimuliakan Allah memang orang-orang yang ahlu zuhur dan ahlu batin kumpul sih, mau kumpul sih, mau baca itu baru dapat bisa disebut orang itu terkenal karena dibikin terkenal oleh Allah. Makanya biasanya kalau yang begitu langsung terkenal nih. Kalau yang terkenalnya cuma bikinan atau
yang sebenarnya belum diperkenalkan oleh Allah, paling terkenalnya ada masa mau balik biar terkenal banget paling lama 5 tahun kita udah sepi lagi ganti orang yang baru. Kayak kemarin sebelumnya ada UAS, kalau di besok ada UNAS. Karena ya kan berapa lama sepi lagi ganti sama yang berikutnya UAS ya. Ya saya kayak sebutin nama ya UAS. Karena berapa lama muncul lagi Gus. Tapi kalau yang memang kenal yang bukan diperkenalkan oleh Allah, ya gak kenal. Apa? Gitu. Pokoknya ciri-ciri paling gampangnya bahwa sesuatu itu diperkenalkan oleh Allah, semua ahlu zuhud dan ahlu batin ngumpul di situ, menerima itu, nggak ada yang lupa. Wajahmu adalah pijihatin katiratin mutaazidatin, dan ratib ini dibaca juga di banyak tempat. Minal Yamani dari Yaman, wali Hindi dan Hindustan, India, Wamisro dan Hamis di Jero dan kota Mesir, Wasyam dan Syam. Hatta fil maghrib sampai di dunia barat. Lawiha dan yang lainnya. Fama balur munkiril khabithi yadda'i annahu a'lamu wa a'rafu bil haqqi min ha'ulahi wa ta'ala. Maka hanya orang-orang yang ingkar, yang hatinya busuk, khabith, buruk. Yadda'i annahu a'lamu wa a'rafu bil haqqi min ha'ula'il khabith. Yang mengaku bahwa mereka lebih tahu dan lebih paham tentang yang hak dari mereka, para ulama. Yang menentang itu hanya orang-orang yang hatinya busuk, artinya buruk. Waqad asharallahu kama ashara sahibahu hatta indal jinni fadlan 'alal ins. Dan Allah telah membuat terkenal ratib ini sebagaimana Allah membuat terkenal tuan penyusunnya sampai di kalangan para jin sekali, apalagi manusia. Di kalangan jin aja terkenal ratib ini, apalagi yang manusia. Awas. Ya tadi, pokoknya apapun yang sudah diangkat oleh Allah, meskipun orang-orang berusaha menjatuhkan, pasti akan terangkat. Dan apapun yang dijatuhkan, dihinakan oleh Allah, meskipun orang-orang mengangkat dia, tidak akan terangkat. Awas. Itu jadi patokan. Kalau Allah pengen seseorang terkenal, derajatnya tinggi di masyarakat, biar orang-orang berusaha menjatuhkan, nggak akan bisa. Gitu. Makanya deketin Allah. Nanti biar Allah yang bikin kita terkenal. Apa itu? Deketin Allah. Nanti Allah yang bikin kita.
Waqad jarrabna wa ra'ayna bil qiyam wal musyahadah wa laysa al khabar kal muayana min barakati hadha al ratib min jalbin naf'i wa naf'i durri wa adal mukti ma la yumkin hasruhu wa ta'dadu. Dan kami sudah uji coba dan kami rasakan sendiri dengan mata kepala kami sendiri bil qiyam wal musyahadah itu dengan mata kepala sendiri. Wa laysa al khabar kal muayana, ini bukan cuma sekedar berita kosong, sudah kami buktikan. Min barokati hadzal ratib, dari keberkahan ratib ini, min jalbin nafi, dari mulai menarik manfaat untuk diri kita, wadah fiduri, dan menolak bahaya dari diri kita, wa adal mudin, dan menolak keburukan dari orang-orang yang suka menyakiti kita, mala yumkinu hasruhu wa ta'dadu, yang tidak mungkin untuk kita uraikan dan kami untuk kita sebutkan satu persatu. Saking banyak. Baca rata. Walau laqaul itolati wal malalati lalakarna min husayan katib. Kalau bukan karena takut bahasannya jadi berpanjangan, dan kalau bukan karena takut jamaah jadi bosan, pasti akan kami sebutkan satu persatu. Amos, wal malalah bosan. Wakana kod waroda hadar ratibu ala mu'allifihi nafa'allahu bihi fi ba'di layali ramadhan. Wakana selailatul qadar sanata ihda wa sab'ina wa alfu. Dan ratib ini diberikan oleh Allah kepada Habib Abdullah bin Alawi Hadad sebagai penyusunnya. Semoga Allah memberikan manfaat kepada kita dengan karomah beliau di sebagian malam bulan Ramadhan. Ya, ratib ini disusun oleh Habib Abdullah di bulan Ramadhan. Wakalat Lailatul Qadar, dan disusunnya pada malam Lailatul Qadar. Makanya di bulan Ramadhan ini kita baca syarat Ratul Qadar, karena memang Ratul Qadar disusunnya di bulan Ramadhan dan di malam Lailatul Qadar. Tahun 1071. Hijriah ya. 1071 Hijriah. Baru ya. Berarti 1071 Masehi. Qala sayyidi awal mas'alahu yakni ar-ratiba minna rajulun min Bani Sa'ad. Yuqalu lahu Amir As-Sa'id. Wa aqamahu bi masjid ibadati musyih bi'idnin minna. Wa lamu'minhu nahnu illa fi syahri asyura al-muharram minas sanatil lati talimah. Tuan guru kita berkata, awal orang yang meminta agar kami membuat ratib itu seseorang dari Bani Sa'ad yang biasa dipanggil Amir As-Sa'id. Amir As-Sa'id. Nah, kalau di Jawa kan ayat dibaca sa, dibaca eng. As-Sa'id. Amir As-Sa'id. Sa'id. Apa? As-Sa'id. Wa aqamahu bi masjid ibadati musyaih bi idnin minna. Dan pertama kali ratib ini dibaca di masjid yang ada di kampung Musyid dengan izin dari kami. Walam nutimhu nahnu illa fi syahri asyura al-muharram min as-sanati allati tariha. Dan kami belum membaca ratib ini kecuali pada bulan Asyura, bulan Muharram dari tahun berikutnya. Jadi habis Ramadan disusun ratibnya
Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, masuk Muharram baru dibaca. Tumma darabna bihi rajulan yuqimuhu indan ay fi hadrati. Kemudian kami dapati orang-orang yang membaca ratib ini di hadapan kami. Ay fi hadrati artinya di majlisnya, di hadiratnya. Qala nafa'allahu bihi wa aqamnahu salata hajjina fil haramain. Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad berkata, dan kami baca ratib ini pada tahun haji kami di Makkah dan Madinah. Makanya orang yang mau kuliah haji biasanya ratib dulu, karena dulu ratib dibacanya di musim haji. Fayah dulu hujan, maka masyarakat menghadiri pembacaan ratib itu. Fabatiya min dalikal ini yukra'u fiha atan tasyar. Maka terus menerus dari mulai saat ini, saat dibaca ya ratib itu di bulan haji, ratib ini dibaca hatta tasyarok sampai tersebar ke seluruh pelosok dunia. Sampai sekarang kalau mau haji ya ratib misalnya apa? Wa kana la yuqamu bi hadrati mu'allifihi illa ba'dal faradhi min salati isyaqi wa rawatibi. Dulu ratib ini tidak dibaca di majlis tuan penyusunnya kecuali setelah selesai mengerjakan salat isya dan rawatibnya. Min sunanih al ba'diyati wa ghairi, dari sunnah ba'diyahnya dan yang lainnya. Wa al karihan murattabati ba'da shalawati, dan dikritik dikir-dikir yang sudah disusun setelah sholat. Jadi setelah sholat isya baca zikir yang rutin dulu, baru setelah itu ratib dulu. Walaikudan muli ahadid yusol di dikurbihim fi halil kirati. Kalau ada orang yang mau sholat, maka diperintahkan untuk jauh dari tempat kami membaca ratib. Bal ya'muru man aroda bil bu'di wa ya'muru man yusalli bil qurbi. Bahkan kalau orang itu memang pengen mengerjakan sholat dari jauh, kami perintahkan. Kalau ada orang yang sholat terdekat, kami caci. Wa ya'muru man yusalli bil qurbi. Sholat sholat dulu dah, jauh dulu. Intaha kalam al-Ahsari, selesai ucapan dari Syekh Al-Ahsari rahimahullah ta'ala. Terus sedikit sejarah tentang ratib Al-Haddad. Allah waqauluhu jam setengah dua dulu. Saya juga lagi merasa ini. Wallahu a'lam bishawab.